Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Afdil dan kali ini saya berada di depan kantor gubernur Provinsi Papua Barat. So teman-teman, sekarang ini kita lagi berada di depan kantor gubernur dan sedang ada acara Festival Seni Budaya Papua Barat. Jadi ini lagi ramai sekali nih. Dan teman-teman, hari ini kita akan berkeliling mengunjungi satu persatu stan dari setiap kabupaten kota yang ada di Papua Barat. Teman-teman, stan selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah yang ada di pusat Provinsi Papua Barat, Kabupaten Maibrat. Ini dia. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam dan kita lihat apa yang unik yang ada di Kabupaten Maibrat. Ternyata teman-teman, rumah adat Maibrat itu namanya Harit. Harit. Kita masuk ke dalam yuk. Selamat siang. Oke. Teman-teman, sekarang saya sedang bersama kakak siapa? Albertina. Albertina. Iya. Iya. Ini dari Maibrat ya. Iya. Oke. Apa yang unik di stand kita di Kabupaten Maibrat? Ini tas apa ini? Ini bahasanya surah wiyak. Surah wiyak. Iya. Ah, oke. Isinya apa kakak ya? Ini isinya kain berharga. Kain berharga. Ya. Peninggalan orang tua gitu. Oke, wow, kawan-kawan ini luar biasa nih. Kita lihat. Kita salah satu. Iya, satu saja. Ini dibuat kapan? Sekian tahun. Dia turun, ini aja lah. Kain toba. Kain toba. Kawan-kawan, ini luar biasa sekali. Wow. Saya gemetar ini. Deg-degan ini pegang, takut rusak karena memang dari bentuknya ini terlihat mungkin sudah ratusan tahun kapan. Turun temurun ya. Iya. Dan wow. Ini sebuah apa ya? Karya luar biasa dari nenek moyang kita di Papua. Dan ini harus dijaga baik-baik ini, kawan. Iya. Ini bukti sejarah. Beruntung kita bisa pegang ya. Iya. Dan saya bisa buka ini dengan baik. Wow. Mari kakak bisa lipat lagi. Iya. Teman-teman, ini luar biasa sekali. Serius, tadi saya deg-degan, takut rusak karena ini harganya tidak ternilai. Maka terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk melihat barang yang ini banyak sekali di dalamnya, ada beberapa juga, tapi cukup satu sudah. Nanti rusak. Kakak, sukses selalu. Terima kasih banyak. Hormat. Hai teman-teman, sekarang kita ke sebelah sini. Kita coba singgah di stan Kabupaten Tambrau. Jenderal ini. Oh, mama yo. Sip. Sebenarnya saya yang agak gampang, tetes itu juga saya.
kawan-kawan tertarik atau ada niat nih sama anak gadis dari Pak-Pak, harus punya ini banyak-banyak biar jalannya lancar. Begitu Bapak? Iya, iya. Siap. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di stand Kabupaten Pekalongan. Ya, kembar-kembar, sebitu. Aku cuma ngesut bajunya aja, toh. Kembar-kembar.